mengarah ke arah kalian. Semua rencana Nyai gagal. Apa kamu? Kau hanya seorang tuyul. Kalau ada serangan kayak makhluk tadi, langsung panggil Encap saja. Encap, basmi. Astagfirullah. 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 Teman-teman, Mas Adi hilang. Tadi niatnya sih mancing sama Mas Ade. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Pas niat mancing tuh, Mas Ade izin kencing. Nah, terus Mas Ade hilang. Aduh, astagfirullah. Panik banget kayaknya. Aduh, panik banget. Neng di rumah Ade mau sih mancing orang nyong ini ate malah Mas Ade kayak hilang. Miki sih Miki tak kayak nyaluk kencing dia yeah. Izin kencing. Nah, terus Mas Ade teriak lah. Terus pas teriak nyong rumah Ade sekilas dia yeah. Lai mari ngene. Aduh. Mari ngendi yo? Astagfirullah. Astagfirullah, sing astagfirullah. 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 Mas Ade. Mas Ade. Mas Ade. Mas, alhamdulillah ya loh, Mas Ade wis ketemu. Mas Ade wis ketemu teman-teman. Alhamdulillah. Mas, ayo balik. Mas, ayo balik. Saya tidak terima. Saya harus mengganggu kalian. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon maaf sebelumnya. Tapi gara-gara Nyai atau bos kalian, saya jadi salah paham. Saya tidak peduli. Memang itu tujuan Nyai. Membuat kalian terpecah. Membuat kalian terpisah. Sekarang teman kalian ini akan saya pisahkan dari kalian. Mas, 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 mas. Oh, tunggu sedek. Mau jurus. Siapa lagi? Ih, Encep. Cep, Om Cep, gimana Mas Ade kesurupan? Apa kamu? Kau hanya seorang tuyul. Astagfirullah, astagfirullah.
Kamu berani dengan saya? Saya hancurkan kamu. Mas, mas, mas. Ih, encap, encap, cap, cap. Oh shit, oh shit, kita langgan apa? Mana pak? Oh shit. Mas Ade kena ngapa? Mas Ade kesurupan. Kesurupan? Iya. Oh, kaya Miki ya. Sing, iya. Sing nyurupi Mas Ade kaya Miki ya? Iya. Mana tak, aku tengok kena kayak-kayak kok. Alhamdulillahnya loh. Ini ya. Aja ngedepin, ngedep ngelebain. Kepimen sih. Anu kepimen ternyata. Oke. Tadinya bagaimana? Kok bisa Mas Ade kesulupan? Kan Miki kan nyong mancing ya karo Mas Ade. Bang di sini lah. Masih? Mana? Sini aja sini. Ayo habis. Mana yuk, yuk tali yuk. Sing panak ki kena yuk panak sih ono bae ki kena ono hi sini aja sono ta. Alhamdulillah kedatangan kedatangan encep merubah ke sana lah nyok kene ki. Oh ya wis ngono sih kamu sini kok sit ki ya wis anu bagaimana kamu duduk ceritakan kan Mas Ade kan Miki mancing karo nyong. Oh Mas Ade tadi mancing sama kamu? Iya mancing terus? Nah terus Mas Ade ke izin kencing eh? Oh muyu? Iya iya terus? Nah terus kayak Mas Ade teriak-teriak ngorong-ngorong teriak-teriak jaluk tolong minta tolong itu? Iya awet lah terus kayak anu nyong kayak perlu Mas Ade ye. Anu sekilas mari ngene. Oh, Panata lihat Mas Ade sekilas lari ke sini. Iya. Nah, terus bagaimana? Ya terus nyong ngeliat ye. Oh. Panik sih. Panata panik terus mencari. Iya. Terus ketemu Mas Ade di sekitaran sini. Iya. Lagi ngapain Mas Ade? Kita nunggu lagi tuh. Gue itu siapa sih? Bu arah salah sih ini siapa yo? Ini siapa? Ini burung tuh. Ya pokoknya nyi lah gue ya. Iya nyi lah ngarep nyi mau nyi gue. Oh berarti yang tadi merasuki Mas Ade itu nyi? Iya. Dan ini Mas Ade bisa kerasukan, kok wis sakti. Urung Mas Ade ta. Oh Mas Ade urung sakti? Urung. Oh Mas Alif yo. Iya, sing sakti yo. Ki apa ki panata? Iya aku suwe banget ora nyekel ya iye. Weh, halo teman-teman. Encep dateng nolongin Mas Ade. Mas Ade. Dek. Terus soalnya apa sih? Diserang apa enggak? Enggak diserang enggak? Enggak, mau. Kata arep, ujak arep nyerang. Mundur sida. Oh, berarti encep datang di waktu yang tepat. Orang, sedurung. Kok? Wah, ini tepat banget. Sini sudah tepat. Encep itu kayak apa ya? Kayak pahlawan. Pahlawan. Datang di waktu yang sangat tepat. Oh, pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan. Aduh. Cep sudah lama ini nggak masuk ke Mas Ade. Iya, susah banget. Terus dulu. Kesana. Ah, banyak nyamuk. Iya kok. Berat banget. Tak, saya dengar-dengar kemarin kamu kayak orang bingung. Kayak orang bingung itu kenapa sih? Ya gue, karena
lagi ya. Nanti cerita ya. Nanti cerita Kak sama Encep ya. Siapa tahu Encep bisa menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah tanpa solusi. Nanti solusi apa orang? Ya ngerti. Solusi kayak yang di pinggir jalan. Itu polisi. Ya. sejen yang pernah tak? Iya. Solusi gue anu jawaban. Polisi gue sing pinggir jalan kayak. Ya lah gue. Oh iya. Mana tak? Kalau ada serangan kayak makhluk tadi, langsung panggil Encep saja. Encep, basmi. Terus. Panata. Dek, Om Arif nang endi? Om Arif lagi mancing. Oh, lagi mancing? Iya. Kalau siapa sih? Karo Mas Chandra. Oh, kalau Mas Chandra malang? Iya. Oh. Teman-teman. Ternyata Om Arif lagi mancing. Tapi lah papa lah nyong seneng ketemu kok. Iya. Pas lagi. Oke, Mas ada sih tuh iwak. Iya, entar bisa lawan lu. Ya apa? Iwak apa yo, jere yo? Iwak sampah. Sampah. Cana. Iya. Kae Mas Ade nek wengi-wengi kalau encet ke tulanan iwak kalau kaca. Gini. Pakai kaca mainin ikan-ikannya ngikutin. Kok perlu apa lah? Aning rumah. Ya. Apa yo? Ya pokoknya hati-hati lah planata. Kayaknya Encep merasakan satu. Bukan. Matu. Bukan. Batu. Kamu dengerin dulu. Ini serius. Encep mau serius. Sangat-sangat serius. Serius. Encep merasakan kamu itu kedepannya akan ada yang mengganggu. Tapi ya karena Pranata sahabatnya banyak, insya Allah aman. Termasuk Encep akan menjaga Pranata. Jadi kalau semisalnya ada masalah atau ada yang mengganggu, Pranata langsung panggil Encep yang ganteng. Iya. Tolong datang bantu saya. Encep langsung datang. Nek kok lagi turu ke Priwen. Allah tenang bae. Encep itu pendengarannya kecil. Sakatonik. Ape. Ultrasonik. Oh, jadi suara sekecil apapun Encep mendengar. Suara semut? Bisa. Apa? Saya Encep pernah mendengar semut lagi curhat. Semut curhat. Lagi putus cinta. Encep. Lagi putus cinta. Semut lagi sedih. Iya. Galau. Encep, nyong lagi galau, Encep. Semutnya bercerita seperti itu. Ya wis lah, siki kan wis aman. Oke, Encep arep lunga, dadi Mas Ade sadar kok Pranata karo Mas Ade pulang aja ya. Ya. Jangan di sini bahaya. Ya wis, assalamualaikum tos dulu. Waalaikumsalam. Makasih ya, Cep. Ya, sama-sama. Tadi. Sawas. Ya Mas Ade. Mas. Woi. Ge. Tak bahaya tak? Bahaya. Asli. Ge. Ayo balik. Astagfirullah. Ayo balik cepetan. Ge. Sebentar. Ge. Tak. Jadi saya kan tadi kencing ya, tak. Bilang sama kamu saya kencing kan. Kok tiba-tiba ada makhluk
medeni ta seperti nenek-nenek ta, ya astagfirullah. Nah itu tadi kayak saya merasakan ada encep. Encep di sini apa? Iya, miki anu si anu merasukine kae. Apa kamu? Kayak gue paling encep. Ayo. Oh, yang merasuki saya itu melihat encep terus bilang siapa kamu gitu. Iya, gitu. Iya, tapi yang anu encep kan melebu. Mareng marak anu awak ke Mas Adek. Oh, alah. Untung berarti ini yang nolongin encep. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Cep, terima kasih. Oke lah, ini tutup dulu lah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu lah. Ini udah gak bagus di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.